juta rasanya. Buat yang sedang jatuh cinta, kita berharap semoga jatuh di hati atau orang yang tepat. Betul. Ya, ingat. Betul. Bahwa prinsipnya yang paling penting itu bahagia. Coba pilihannya ada dua. Lebih baik single tapi tetap merasa kesepian, atau menikah dan juga tetap merasa kesepian. Boleh ke gua dong. Apa? Jadi tapi lebih baik kesepian. Single merasa kesepian apa lebih baik nikah? Tetap kesepian. Ah, lebih baik terserah aja atur enaknya gimana lah. Cara rape, hirup nyangan duit ge geus capek. Iya. Kudu ngajodoh jeung itu jeung ieu. Apa artinya? Capek, udah capek cari uang, harus berjodoh sama ini, berjodoh sama itu. Yang mana saja yang bagus buat kita. Yang itu. Mana saja yang bisa membimbing kita, yang bikin kita itu jadi gak stres. Iya, kan. Oh, sabar, ya. Wi. Bimbingan-bimbingan. Udah gua bilang dari kemarin, lu baikan dong. Apaan sih lu? Gak ada masalah. Lu yang ada masalah, gua gak ada masalah. Iya. Sebentar, kalau rumah tangga ada masalah kan wajar. Namanya juga... Namanya rumah tangga. Rumah tangga. Kalau gak ada masalah, kalau isinya permainan bukan rumah tangga. Apa dong? Ular tangga. Sobat Ambiar, tapi kita juga berharap buat Sobat Ambiar di rumah, yang sehat itu bukan hanya fisik mental, tapi juga keuangannya dong. Betul. Ini penting banget ya, makanya jangan lupa buka Alobank, buka masa depan. Yang pasti apa aja sih keuntungan dari Alobank, Dewi Persik? Iya, keuntungannya itu kalian mesti harus scan QR-nya dulu dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan bonus 25.000 dalam bentuk poin dan langsung dapat dibelanjakan. Ya, silakan ya buka Alobank, buka masa depan. Alobank experience as simple life. Hidup makin simple. King Nasar, kok kamu gak sabar pengen ketemu sama bintang tamu, kenapa sih? Bintang tamu ini... Yang kali ini aku yang panggil. Oh okay. Yaudah, sini yaudah. Dong, stop, stop, stop. Biar dia sekarang panggil. Di sini. Ayo dong. Sekarang di sini. Ayo. Buat, ayo. Buat ayo. Semua pencinta pagi-pagi Ambiar dimanapun berada. Enggak, biar dia di situ, biar nyambut. Oh yaudah. Buat semuanya pencinta pagi-pagi Ambiar, saya akan memanggil, menginvite, mengundang bintang tamu yang satu ini. Begitu sangat mempesona dan begitu sangat cantik. Tepuk tangan, siapa dia? Desi Ratnasari. Oh, Desi Ratnasari. Gak apa-apa, memang udah takdirnya harus berdua. Apa kabar, Teh Desi? Alhamdulillah, tapi kayaknya memang kamu ditakdirkan kalau mau berbicara langsung dengan saya tuh kalau di TV ya. Karena kalau gak di TV tuh dia gak pernah telepon. Masuk itu barang. Teh Desi itu selalu memberikan clue gitu ya. Cluenya misalkan kayak tadi gitu. Kayak kemarin waktu di acara sore, dia Nasar tuh kalau di TV dia tuh suka berekspresi, dia tuh suka begini, suka begitu. Tapi dia tuh gak pernah telepon atau minta nomor telepon, jadi saya minta nomor telepon. Jadi cara ngajak kencannya Teh Desi seperti itu. Tenang Teh. Pakai bahasa simbolis. Bahasa simbolis. Sekarang saya mau tanya dulu bagaimana kabar Tete? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja. Oke, ini ada juga para pembantu dari Teh Desi. Silakan pembantu-pembantu Teh Desi. Apa sih, Vindi? Ih, Vindi ngapain marah-marah, Vindi? Orang kita nggak... kan itu bukan salah Mami dong. Udah selesai. Oh. Wih. Tentar deh, nanti Mami telepon lagi ya. Lu ngapain sih merusak kebahagiaan orang lagi bahagia berdua loh, Bu. Teh Desi. Assalamualaikum, Pak Adaman, sehat? Saya. Duduk, duduk. Udah berdua aja. Yaudah, lanjutin. Tolong, itu sofanya udah saya bersihin buat Teh Desi, kalian minggir dulu. Teh Desi, ngomong-ngomong, kita tadi keluar dari pintu berbelah. Teh Desi, kapan belah duren? Kan maksudnya, beli duren maksudnya. Iya, kan nyanyi belah duren. Iya. Teh Desi itu, dia itu, kenapa saya terlihat seperti kayak malu atau apa. Karena kan beliau tuh ya, kita beda loh ngadepin yang muda, terus sama yang dewasa, terus kita tua. Tahu. Bukan, oh, enggak. Sebentar, itu makeup artis boleh minggir bentar enggak?
udah enggak. Gua heran. Bukan, heran. Tuh, udah, kita tungguin dulu. Lu mau ngomong apa? Enggak, gua heran. Selalu dia kalau mau dapet jodoh, Kakak. Enggak, gua pengen dulu tahu. Emang dia enggak ikhlas. Iya, kenapa? Coba kenapa kalau sama Tedesi, Ki? Iya, kalau sama Tedesi itu gini. Pembawaannya kalem, pembawaannya gini loh. Wibawanya beda, karismanya beda. Jadi cara kita ngajakin jalan apa kan enggak beda sama yang. Emang kalau sama Vini kenapa sih? Bukan, maksudnya ini mah buat sama yang muda. Duduk mendingan. Tedesi, makasih ya udah mampir ke sini. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Silakan, Teh. Hey. Udah dong, kita harus menghormati bintang tamu dan dia wanita. Betul. Ayo, duduk dulu. Tedesi, silakan duduk ya. Sambil mau kita kasih sekarang lihat. Sekarang gua di sini, ya, sini. Ya. Sama sobat Ambiar di rumah. Teteh, geseran ke sebelah situ dong. Nah. Teteh, agak sinian dong. Ah, ini Teh di mana? Ya udah aku di sini. Ya. Kita mau kasih lihat sobat Ambiar. Aduh. Amin. Ikutin gue dong. Amin. Sini. Oh, pengantin baru gitu. Ya. Nah, kasih lihat sama sobat Ambiar di rumah katanya Teh Desi Ratnasari ini dilamar sama King Nasar. Kita mau kasih lihat lo yang satu ini ya. Jadi, emang beneran ya, ngelamar Teh Desi? Gini, kalau ngelamar salah lamar dan ngelamar menikah itu buat laki-laki gampang. Ya. Apalagi yang sudah pernah berumah tangga. Aku udah pernah berumah tangga, Teh Desi udah pernah berumah tangga dan gampang kalau untuk nikah mah besok juga bisa nikah gitu. Cuman untuk menghadapi setiap orang kan beda-beda dari karakter. Aku belum kenal Teh Desi, Teh Desi belum kenal aku gitu. Betul. Jalan aja kita belum, makan ngobrol aja belum. Gitu. Ya jadi, ajak jalan dong. Ya, mau, dong. Mau. Tapi udah kirim kue ya. Kirim kue dari ya, lu, lu mau disebut kan, mau tahu. Lu harus disebut. Enak banget. Dari Mutual Bank. Emang kalau Teteh ngelihatnya King Nasar itu orangnya seperti apa kalau menurut Teh Desi Ratnasari? Saya baru kenal di sini ya pertama, kan pertama waktu itu ya, terus kemudian dia bilang, saya ingat banget dia di situ bilang, itu cowok yang Teteh suka tuh kayak aku gitu kan. Terus ya udah dari situ, terus kemudian beberapa program ketemu, menurut saya sih dia cukup santun. Tipe laki yang sensitif, menurut saya ya, dari beberapa kali pertemuan. Oh benar banget. Iya. Terus kalau melangkah sangat berhati-hati, dia hitung banget langkahnya dia. Mau ngomong di telepon aja pasti dia hitung apa dampaknya buat saya terutama ya. Jadi ya saya sih jujur, saya cuman sebagai perempuan tentunya di usia saya yang udah tua ya, walaupun tadi bilang dewasa, saya juga melihat aja gitu karena saya udah pernah gagal, memilih yang ini. Jadi sesungguhnya posisi saya sekarang hanya melihat sinyal-sinyal jodoh yang Allah tampilkan di depan saya. Saya hanya berdoa mana yang memang jodoh menurut Allah yang terbaik apapun kriterianya. Tentu Allah akan buka hati saya karena menikah itu kan harus klik hati ya. Lalu kemudian saya yakin Allah akan tunjukkan yang mana yang terbaik buat saya. Walaupun kontroversi apa di luar, di mana ngapa-ngapain gitu ceritanya. Kalau Allah bilang ini yang terbaik mah apapun insya Allah akan dimudahkan. Kalau udah jodoh ya jodoh aja ya. Yes. Itu big statement sekali ya, apapun kriterianya. King, kalau buat King, Teh Desi itu orang kayak gimana? Teh Desi itu banyak ya, karena bukan cuma dewasa, bukan cuma pintar, tapi orang kalau orang lihat mungkin kan kalau dulu kita lihatnya aku pernah bilang juga Teteh tuh ya aku menurut aku dia dulu judes atau galak atau apa gitu. Tapi sekarang setelah kita kenal terus ngobrol terus ketemu ternyata seorang nama besar Desi Ratnasari itu mau ngobrol mau begini aja kan aku pikir itu hal yang gak mungkin. Tapi ternyata itu jadi mungkin gitu loh. Nah itu yang bikin aku jadi tambah. Oh ntar dulu deh ini harus gimana ya. Nanti gini enak gak ya. Kalau gini enak gak gitu. Jadi jadi kalau ngadepin yang pinter. Sementara kan aku gak pinter-pinter banget gitu loh. Jadi serba hati-hati. Jadi serba, tapi dia pernah nanya kok. Dia langsung bilang. Teh waktu di break nih di program sebelah. Terus dia bilang Teh. Kalau Teteh tuh gimana sih sama aku? Terus saya bilang, udah Sar, jangan banyak bicara, jangan banyak lihat realita. Maksudnya realita tuh penting untuk dipertimbangkan. Tapi jangan menjadi suatu hal yang dominan. Karena Allah yang lebih mata. Udah kamu sholat istikharah aja, tanya Allah apa yang terbaik, apa ke Teh Desi yang terbaik. Terus dia bilang, Teh Desi juga istikharah. Iya, berarti kalau Teh Desi istikharah banyak dong yang pilih. Iya, karena menurut aku ya, bukan cuma aku loh. Gak mau, gitu kalau ya, Teh Desi pilih aku tuh gini loh, bukan kita merendahkan diri kita, cuman gini.
dalam satu kantornya aja yang gitu banyak gitu. Jangan minder dong, kamu kan bob-bob dalam profesionalisme kerja bener, kamu dan dalam bidangnya masing-masing dong. Nah, ini yang saya suka dari yang lebih dewasa. Yang penting tuh kalau Teh Desi mah orangnya tanggung jawab memperjuangkan cintanya. Teh penasaran kalau betul-betul dijalankan sama Nasar. Sesungguh-sungguhnya dijalani setiap hari, berkomunikasi, menjalankan hubungan lah. Walaupun ntar dulu komitmennya, penjajakan itu terjadi. Dan sampai pada saatnya Nasar bilang, mau gak untuk ngejalanin ini benar-benar, kira-kira Teh Desi mau atau tidak? Tentunya saya sebagai orang yang sudah dewasa, setiap ini kan proses ini, proses pengenalan ini adalah ikhtiar. Hasil akhir itu Allah yang tentukan menurut saya. Kalau dulu sih mungkin aku maunya sama Nasar, aku maunya ini, aku nggak mau sama dia kan gitu. Tapi kalau sekarang di usia saya ini, ya udah kamu mau mengenal saya, mau silakan kita jalani sesuai dengan koridor yang kita yakini bersama. Lalu kemudian kita doa sama-sama. Kalau Allah bilang jadi mah jadi gitu. Kalau Allah bilang nggak jadi juga kita nggak boleh. Mau kita pengen banget Allah bilang gak, bukan gak dia, ya nggak bisa. Oh berarti Teteh tuh pengen banget gitu maksudnya. Teteh kan. Ketemu sama King Nasar udah beberapa kali nih. Diketahui itu berkah juga beberapa kali. Ada perbedaan gak setelah ketemu beberapa kali? Rasanya itu loh Teh. rasa minggu, rasa strawberry. Kalau ngomongin soal rasa, gini ya kalau perempuan itu kalau kata orang Sunda tuh pamali kalau perempuan ambon sorangan. Ambon sorangan tuh bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi tentu di usia saya juga akan menghitung langkah-langkah saya gitu. Saya nggak mau kecebur di dalam sebuah hal yang nggak pasti dalam konteks manusia gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh saya lebih ke yang ya sudahlah ya Allah, saya nggak tahu nih daripada saya pilih nanti salah lagi gitu. Yang penting ya kalau memang menurut Allah dia pasti akan maju gitu terus akan didekatkan. Begitu juga saya akan didekatkan. Kalau dalam sekarang ini saya tidak melihat dia akan mendekat atau tidak. Jadi saya juga bingung ngelihatnya gitu. Jadi lu maunya gimana, Ki? Mau maju apa mundur? Sabar, gitu. Jadi buat saya gak pengen mastiin gitu ya. Mungkin karena udah punya anak juga gitu. Jadi sekarang tuh benar-benar yang mau Nasar yang ada di depan saya. Mau A, mau B, mau C yang ada depan saya. Sok, silakan ya Allah, saya serahkan sama Allah gitu. Dan yang penting tentu nanti anak saya juga akan terbuka kan hatinya. Karena kami kan akan hidup bersama gitu kan. Dengan putri saya juga. Jadi kalau putri saya gak comfortable juga menurut saya gak nyaman lah. Likewise. Senyumnya Teh Desi itu ya, kalau mau hujan gak jadi, malah jadi terang, jadi panas. Betul gak? Biasa ya, Pak. Kalau sekalinya senyum tuh gitu orang udah guluduk, kata orang sudah guluduk udah. Kalau ngagumin senyum-senyum mah semua orang juga bisa. Oh enggak, maksudnya. Tapi memang betul, Teh Desi itu, iya Teh Desi itu malah makin kesini makin muda loh Teh. Masa sih, betul. Aku tambah tua. Langsing banget. Bener. Senyumnya gak ada berubah. Gak ada perubahan. Amin. Tapi saya juga yang lucu dari dia, kan dia selalu bilang, Teteh tuh gulis, Teteh tuh ini. Saya bilang, Sar, saya juga suka galak, saya bilang. Untuk menegakkan aturan dalam kehidupan dan kedisiplinan dan komitmen untuk anak saya juga bisa galak dan judes. Saya bilang, jadi jangan berpikir saya kayaknya, aduh, halus, lembut. Teh, tenang. Kami semua di sini sudah dilatih ngomongin yang galak tiap hari ketemu dia. Amalah ngomongin galak doang. Mereka sudah saya bina dengan baik. Karena buat saya tuh gini loh, orang kalau nerima kebaikan, insya Allah semua juga bisa gampang banget. Betul sekali, Teh. Tapi kalau menerima kekurangan kita, itulah yang harus diuji. Ya. Terima, betul. Teh kan tadi bilang, namanya ikhtiar penjajakan, ya dijalanin aja. Ya. Memang Teteh ikhtiarnya ada berapa pilihan penjajakannya? Astagfirullah. Kalau ngomongin soal ikhtiar, kan boleh-boleh aja maksudnya ya. Maksudnya yang ngedeketin Teteh kan banyak kan, gak cuma Nasar. Seperti yang saya pernah bilang, kalau berikhtiar, teman-teman yang ngenalin saya sama yang single, alhamdulillah banyak. Terima kasih buat teman-teman saya yang concern dengan hal ini. Tapi tentunya mereka akhirnya menyeleksi sendiri gitu loh. Jangan deh, Des. Gue udah lihat-lihat kayaknya nih dapat informasi ini. Jangan deh, gak usah, gak jadi gitu. Buang-buang waktu untuk kenalin. Jangan Des gitu. Nah sekarang yang berani untuk benar-benar menyatakan saya mau melamar kamu, itu orang-orang yang gak single. Kalau dia single tapi dia belum ngomong kan? Jadi belum termasuk dong. Jadi Teteh nungguin. Teteh nungguin. Iya. Paham. Aduh abis ini repot deh.
Udah deh, pasti diganggu nih kita 24 jam nih. Baju lah, apa lah, kue lah, ya, diamond lah. Kue mutual mix. Nih Teh, kita ada tayangan Kinasar. Iya, waktu pertama kali ketemu sama Teh Desi Ratnasar ya. Ya. Kita mau flashback dikit aja. Kita mau lihat seperti apa sih Kinasar ketemu Teh Desi ini. Teh Desi tipenya kayak gimana sih? Selain bukan punya istri ya? Yang penting sholat. Itu dah keharusan. Kalau physically? Physically, dan saya juga gak cantik-cantik banget. Gitu. Gak ada yang berubah dari Desi Ratnasari dari zaman dulu. Gak cantik. Kayak begini gak cantik banget. Tuh mau ngomong sebenarnya yang model-modelnya kayak aku. Cuman aku tuh gak kepedean sih gitu. Cuman sebenarnya mau ngomong gitu yang kayak siapa? Kayak gua. Orang tuh ya, aduh jangan ngeremehin deh. Model-model ngeremehin. Maksudnya lu tiap bintang tamu ada nanti. Teh, ya. Aku mau mempromosikan teman aku. Teteh cari yang soleh, teman aku kurang soleh apa? Sholat 5 waktu, ya. Ditambah duha sama tahajud. Sedekah dia sedekah. Masya Allah. Apalagi teteh cari coba. Iya benar. Ya udah kalau gitu berarti aku tinggal kenalin nama anakku ya. Iya. Jadi sukanya cowok yang kayak gimana Teh? Yang hangat pasti. Yang hangat, tapi mau yang hangat kita keluarkan microwave hadiah buat teman Abi yang mau dikeluarin sekarang aja buat Teh Desi. Yang hangatnya itu yang kayak gimana sih Teh? Yang hangat tuh ya coba. Kayak aku kan. King, tapi King serius nggak sini sama Teh Desi, King? Iya. Nih, jangan memberikan harapan bukan, palsu. Bukan, nggak pernah memberikan harapan gini. Kalau ngobrolnya sama Teh Desi mungkin paham. Karena bukan cuma perempuan yang dia merasa takut untuk menikah kembali. Karena sudah pernah gagal, termasuk saya yang lagi-lagi pernah gagal menikah. Bukan, saya tidak pernah merasa saya gagal ya. Saya selama menikah saya menjadi sosok bapak yang baik pada saat itu dan sosok suami yang baik insya Allah. Amin. Tapi saya nggak tahu kenapa jodohnya nggak sampai panjang, itu kan Tuhan punya. Tapi bukan berarti nggak berani, nih kan saya bilang besok juga, besok lamaran, besoknya lagi langsung nikah. Yang penting kan sah dulu di KUA bisa, ya. Cuman apalagi lawannya Teh Desi yang... Jangan lawan atau? Enggak, maksudnya gini. Kan lawan Teh, lawan jenis gitu oh, maksudnya. Oh iya, itu beda. Maksudnya kita harus lihat dulu. Ngadepinnya beda sama yang selama ini kalau sama yang muda. Ya. Tadi Teh. Kita harus... Tadi ngomong sama aku. Kayaknya Kak, aku lebih enak sama yang dewasa Kak. Daripada sama yang itu. Enggak sama yang itu. Enggak. Ini mah. Ya jujur aja sih. Bukan jujur aja, kan nanti jadi ini opini tuh di jalan. Iya bener, iya aku keceplosan. Makanya nih ya. Mau yang muda, mau yang tua, sholat makanya. Enggak tua, selesai. Aku gak bilang tua. Tapi Teh, dia tuh sholatnya tuh 5 waktu tambah tahajud, semuanya. Mm-mm. Setiap hari dia, kita jalan-jalan ke Bali aja, wah kalau gak sholat dia gak jalan. Iya, kalian bolak-balik belum selesai aku. Enggak, kalau aku tuh dia gini. Parah sholat. Kalau aku tuh bukan mungkin kelihatannya selama ini, main-main nih, cewek ini dirayu, cewek itu dirayu. Bukan gitu. Cuman gini, bener gak ya ini? Berhati-hati. Apalagi kan sama, kalau udah pernah gagal tuh ya, itu beda loh. Pertimbangannya banyak. Banyak banget, apalagi pasti Teh Desi juga, begitu aku udah ngelamar, pasti gak langsung diiyahin. Jadi kalau udah menikah tuh pertimbangannya banyak ya? Kayaknya ini enggak nih sebenernya. Jangan salah, gua mau nikah sama Mama yang terakhir ini, sama yang AA ini. 8 tahun gue menjanda loh. Lumayan gue. Tapi selama ini komunikasinya gimana Teh Desi sama Nasar? Sering nggak? Komunikasi. WhatsAppan, video callan, apa? Aku selalu memantau, cielah memantau. Memantau dari kegiatan Teh Desi bahwa... ya itu yang aku bilang, kalau sama yang... Apa, kan kita suka lihat apa di... Kegiatannya kita tahu seperti apa. Jadi kalau, nah itu yang membedakan sama yang muda. Sama Teh Desi, kita harus ada perbedaan gitu dari... Nggak bisa, walaupun diangkat ya, aku yakin kalau ditelepon pasti insya Allah diangkat. Terus kalau WhatsApp selalu dijawab. Tapi kita harus tahu, mengerti bahwa kegiatan orang itu... Kesibukannya banyak. Bahkan saya mau ngomong, kapan ngajak makan, kapan? Emang ngajak makan orang yang nggak sibuk maksudnya? Ya. Mau ngetik Teh, kapan kita, itu aja aku tuh. Ketik nggak balik lagi, ketik balik lagi Teh, gitu. Kalau diajak makan sama King Nasar, mau nggak? Boleh. Abis syuting ke lower ground ada food court, di bawah ntar kamera ikut ya. Yang
gak usah kamera. Kenapa harus ada kamera sampai di lower ground? Di bawah ada food court deh. Enggak, aku tuh memang mau maksudnya gini, ya bahasanya mengenali lagi gitu. Jadi makanya kemarin tuh gini ngetik, gimana ya ngomongnya ya? Pernah kayak gitu kamu? Pernah merangkai kamu katanya karena Karena kalau sampai itu berhasil, aduh gue repot deh. Langsung dekor lah, bunga lah, apa segala macam. Aduh udah deh. Nah kenapa aku bilang bebek? Tedesi itu suka yang hangat seperti aku. Karena aku yakin setiap wanita yang sama aku, mau yang dewasa, mau yang muda, dia pasti akan kelepek-kelepek. Bentar. Tapi gue tuh adalah saksi mata bukti nyata. Kalau gue. Nah, waktu sama Pak mantannya dia dulu. Dia mau makan malam aja. Mantan yang mana nih? Nanti ada yang GR lah. Ada lah yang tua juga. Banyak ya? Enggak, itu udah lama tuh. Udah lama. Ekspresinya iya, bunga lah, dekor lah, lilin segala macem. Dekornya pakai dekorasi wedding yang paling mahal. Gue ngapain? Gue bilang, gue ngapain? Cuma makan malam gue. Hah? Makan malam tapi kelpek-kelpek beneran. Teteh, jujur. Tapi udah romantis sekali loh. Suka nungguin WhatsApp dari King Nasar. Perempuan gak akan mungkin bilang iya. Iya. Kapan perempuan bilang iya? Mau perempuan muda, perempuan dewasa, kalau tanya nungguin gak? Ya enggak lah, mau ngapain? Itu padahal dalam hatinya. Lain di bibir, lain betul. Tapi sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu ini katanya Naswa sudah memberikan lampu hijau untuk hubungan mamanya tercinta Teh Desi Ratnasari dengan King Naswa. Naswa, ini gak lihat mama, terus juga banyak juga netizen yang memberikan saran kalau mama boleh dekat sama Nasar. Naswa setuju gak? Sama bunda bahagia aja deh. King udah ngobrol belum sama Naswa? Berarti itu tandanya setuju, King. Iya, Naswa anak baik, dia orangnya humble, terus termasuk yang hangat juga, yang mau ngobrol, enggak yang jaim atau yang kan kalau enggak respect atau enggak setuju kelihatan gitu. Iya. Dia misalkan iya gitu, tapi enggak ini ngobrol apa maksudnya? Ya kalau ya aku nggak tahu seperti apa nanti kedepannya karena kan baru ketemunya setiap di studio gitu loh, belum pernah ketemu ngobrol begini. Iya. Nah, tapi belum pernah ke rumahnya Dede sih belum. Belum rencananya ya nanti. Gue aja ya. Ya jadi nggak jadi itu mah. Gue yakin Abah nonton nih ya, depan TV sambil berdoa, ya jadi anak gue jadi dia. Tapi Naswa pernah komentar apa gak tentang King Nasar? Misalnya setelah syuting, tadi ditanya kayak gitu, ada obrolan apa sama Teh Desi? Kalau Naswa itu tipe yang mungkin kali dia udah besar ya. Jadi bunda yang penting bundanya happy. Happy itu artinya di usia saya udah bukan lagi merubah diri saya untuk seseorang gitu. Tapi bagaimana siapapun yang akan menjadi pasangan saya bisa menerima kekurangan saya. Begitu juga saya sebaliknya gitu. Jadi udah bukan lagi yang, honey, aku akan berubah untuk kamu supaya kamu bahagia. No, karena itu tidak akan long lasting. Tapi sayang, ini kekurangan saya. Kalau saya mau hidup dengan kamu berarti saya harus berusaha untuk membahagiakan kamu. Begitu juga sebaliknya gitu. Udah gak disuruh-suruh lagi, udah gak pengen drama. Iya benar ya. Udah gak pengen yang, kok lu gini sih? Kan gua gak suka lu gitu. Udah gak mau kayak gitu-gitu. Udah umur gini, aduh udah banyak banget pikiran. Saya harus mikirin orang lain, saya harus mikirin putri saya gitu. Masa ditambah ada dia jadi ada problem gitu. Kan harusnya menjadi ketenangan, menjadi kedamaian, menjadi kebahagiaan. Oleh karena itu kan harus salingnya. Nah sejauh mana, mungkin kalau Allah takdirkan saya bisa berjalan gitu ya, ngobrol, nanti berkenalan kan. Dia harus ngerti kekurangan saya juga harus seberapa mampu dia menerima kekurangan saya, dan begitu juga sebaliknya. Nih, aduh pulang dari sini mah gue berdoa banget biar jadi dah. Bener ya, kita juga yakin lah pasti Naswa juga pengen yang terbaik buat bundanya. King mau bilang apa sama Naswa? Buat Naswa, selamat pagi. Semoga bisa menjadi apa ya, teman, bisa menjadi kakak, bisa menjadi ya pokoknya aman. Yang terbaik Bapak. Buat kita semua, itu saja dulu. Satu Indonesia bilang amin.
Kebayang, guys. Kebayang kalau jadi nih ya, pasti Jakarta, Bali, Dubai. Kalau Karen lu. Ngomong-ngomong buat King Nasar sama TDS ini apa yang bisa kita nantikan nih? Aduh. Untuk hubungan kalian berdua dalam ya itu Jakarta, ini. Bali, Dubai, gue udah bilang dari tadi. Dalam waktu dulu dong, biar mereka yang menjelaskan yang sabar. Kalau dia tuh yang penting nguntungin dia. Bisnis aja otaknya. Yang bisa kita nantikan dari kalian berdua tuh apa, termasuk juga Sobat Ambiar. Pasti ya. Banyak yang setuju lah King Nasar sama Teh Desi Ratnasari. Iya, betul. Hanya waktunya yang nanti memberikan jawaban untuk semua masyarakat Indonesia. Oh. Jadi dalam waktu dekat ini waktu apa? Saya boleh agak sedikit majelep gak? Boleh, silakan. Apa? Waktu itu tidak berarti kalau dirimu tidak memanfaatkan waktu. Jangan buang waktuku. Betul. Waktu itu. Because we don't have time. We only have now. Itu ya. Lu ngerti gak bahasa Indonesia? Lu paham gak? Lu langsung ditempel. Aduh. Gerak dong. Maju. Aduh. Ini bakalan live di sini. Ini live di sini. Ayo. Nyatakan sesungguhnya hatimu. Tadi di ngerti gak bahasa Indonesianya? Tahu. Oke. Ya udah sekarang. Singkat King, ayo. Apa yang ingin King sampaikan untuk Teh Desi Ratnasari? Iya. Nyatakan sekarang. There is no time. Now. Semoga bisa memenuhi apa yang diinginkan itu. Nanti kita balik lagi tetap di balik.